hari ini bersama Mas Sarno, Mas Halo, Genji, Dana, Hai, Erdi, Toto, Aiko, Yes, Mas Yes, Didi, Zero. Hari ini kita mau ke Osaka, mau ngapain nih Mas Sarno? Sholat Jumat. Mau sholat Jumat. Kebetulan hari ini Jumat libur. Sama dua orang ini, rocker sama artis Korea. Artis Korea. Jumatan sama main jalan-jalan. Pokoknya bagaimana kesorean di sana? Sekino. Langsung aja teleport. Yeah. Ya, sekarang jam berapa, Mas? 11:05. Jam 11:05, sekarang kita udah sampai di Osaka. Bentar lagi mau turun. Ini baraya pulang bubur, sholat Jumat, habis itu jalan-jalan. Terus kemana lagi, Mas? Jalan-jalan, makan. Langsung saja kita turun. Sekarang kita udah sampai di Osaka, kita mau turun. Hai. Oh. Cibune Station, dari sini sekitar 15 menit. Ini anak-anak mau beli tiket dulu. 190. Kembalinya 10.000. Oke, sekarang giliran saya beli tiket. Jadi pertama masukin uangnya 200, harga ke sampai ke tujuan. Sudah dapat tiketnya. Sekarang kita mau naik kereta. Kita mau ke Cibune Eki. Ya, kita udah sampai di Cibune. Kita sekarang udah sampai di Cibune. Dari sini kita jalan kaki ke masjid. Jadi masjidnya itu di sebelah sini. Ini masjidnya di sebelah sini. Kita sekarang ada di sini. Jadi kita sekarang jalan kaki dari sini ke sini. Terus belok kanan, terus sini, terus sampai di sini. Ya, sekarang kita lagi ada di atas jembatan Cibune. Airnya keruh. Oke, sekarang kita udah sampai, itu masjidnya kelihatan dari sini. Di sana itu masjidnya, kita hari ini akan sholat Jumat di sana. Sekarang kita ada di Halal Food Osaka. Kalian di sini bisa beli makanan halal. Sekarang aku beli mie sama minuman, makan mie rebus. Mana lagi? Selamat
Balang 6 lagi lah. Jadi hari ini kita udah Jumatan. Ini bersama teman-teman. Itu masjidnya di sana. Nah, hari ini topik yang dibicarakan apa, Mas? Ada 4. The 4 things, you know? 4 things. This number 1. Oh, number 1. Quran. Quran. Number 2. 3 money. Hadis. Number 3. Ijma. Number 4. Yes. Jadi 4 itu disebut apa, Mas? Syariat. Jadi itulah tadi khotbah Jumatan kali ini. Dan kebetulan pakai bahasa Inggris. Jadi anak-anak ini enggak pada paham sebenarnya. Tapi ada translate-nya di bawah pasti yang ngomong. Pak, apabila para pemirsa sekalian mau tahu artinya, klik di bawah ini ya. Jadi habis Jumatan kita mau kemana ini? Kita mau jelong. Kita mau jalan-jalan. Sesuatu yang unik ke pokoknya cari tempat lah. Bagaimana keseruan nanti langsung aja. Sekarang kita lagi ada di Ryokuchi Koeng. Hari ini kita akan jalan-jalan di sini. Lanjut. Kita nanti akan ke sakura yang ada di sana, terus taman bunga dan kecer angir. Pokoknya kita bakal muter-muter di sini. Nanti malam kita bakal jalan-jalan lagi ke Osaka, ngubek-ngubek. Ini ada lagi yang lagi foto. Hai, ketemu lagi sama gue. Ini Yakuza asal gue. Itu siapa yang moto kembang? Saya rasa modelnya apa ya? Hai. Sip. Senpai lagi narsis. Ini tripodnya. Ya, ini narsis ala senpai Otaka Tokusu, Tokusan. Warimashita kedo. Orondo di Otaka Tokusu, Tokusan. Saja. Seksi banget dia. Aset ya? Hai. Neng buntote kuwi. Sekarang kita ada di Ryokuchi Sakura. Tetap saksikan terus di Jana Jalan-Jalan. Bersama si Polang dan si Dana. Jadi sekarang kita lagi ada di mana? Di mana-mana di atas. Nampaknya Sakuranya udah berguguran. Itu apa nih? Daunnya. Daunnya udah mulai terubus. Terubus apa? Terubus apa? Masuk ke sana yang benar nih, terubus. Bercandalah, katakan sesuatu. Oke. Selamat sore menjelang petang. Siap. Kembali lagi bersama saya dan kita semua warga Cilacap asrama rimba. Lui ku ana tumpaanmu dan tumpai saya. Sugoi. Ono kudu di penyihir wis tekan kene tok iki mundane. Kita mau naik lagi di atas, sepertinya ada sesuatu. Masih sing ganteng dhewe iki sak asrama. Ayo atas. Apa-apa nendeng gendengnya tapi kayak nendeng kayak anak-anak sok gaul. Akhirnya udah nyampe di atas teman-teman. Capek gak, Mas? Aduh, enggak sih. Repot dok. Itu nampaknya ada sakura di pojokan, ayo kita kesana. Wah, ini dari sini lihat sunset kesana.
foto. Belakangnya padahal ya backgroundnya kayak ngono kae tok. Iki ana wong foto. Wong tak video kok. Di video malah berpose. Tapi sekarang kita mau turun. Kita udah lihat-lihat sakura tadi. Ntar malaman dikit bikin tenda. Alright, baby. Bikin api unggun. Iya, aku ganteng perang gitu. Ora. Rumah angsamu ganteng. Yo. Iyo. Yo gamble teritang, yo ra. Iki metu kene ana dalane tenan ora iki kok. Gege buntu. Yo yo. Ora. Dikunci om lompat, yo ra. Kita kan anak-anak nakal. Indonesia kan. Enggak usah nyopet. Ini seperti sakuranya udah berguguran. Lihat itu, jatuh di situ. Lah, jarak kowe arep gawe dina. Lempar. Lempar lagi, Mas. Ini lo bunga sakura, kawan-kawan. Cuman di Jepang doang. Mariana kan. Awas, mari. Tadi udah jalan-jalan ke Tsurumi, sekarang kita mau cari hotel. Hotel tabung. Sekarang kita ada di Tsurumi Station. Kita ada di stasiun bawah tanah. Sekarang kita mau ke Nambaiki. Kita mau cari makan, lapar.